Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas soal dan jawaban pembelajaran live melalui TVRI untuk kalian kelas 4, 5, dan 6 edisi Selasa 9 Juni 2020 bersama Exsains Mekanisme Sistem Organ. Pertanyaan di segmen 1, dua gelas ukur berukuran besar dan kecil. Gelas besar diisi air dan gelas kecil posisi telungkup di dalam gelas besar. Volume air 750 cm3. Iwan dan Bedu masing-masing mengembuskan udara ke dalam gelas dengan sedotan. Jumlah udara yang ditiupkan Iwan 250 cm3 dan Bedu 125 cm3. Paru-paru siapa yang dapat banyak menampung udara paling banyak? Coba jelaskan pendapatmu. Jawabannya adalah berdasarkan tayangan, kapasitas paru-paru bisa dihitung dengan jumlah udara yang ditiupkan adik-adik. Pada soal tersebut sudah diketahui Iwan mampu meniup 250 cm3 dan Bedu 125 cm3. Dengan demikian bisa disimpulkan kapasitas paru-paru Iwan lebih besar. Pertanyaan di segmen kedua, bagaimanakah proses terjadinya pencernaan dalam sistem alat pencernaan kita? Coba jelaskan. Jadi penjelasannya seperti ini adik-adik. Yang pertama, makanan akan dicerna dalam rongga mulut secara mekanik. Kemudian, makanan sudah dikunyah oleh gigi kemudian masuk ke kerongkongan melalui faring. Berikutnya, makanan akan sampai ke lambung. Makanan kembali diproses dengan berbagai enzim ketika sampai di usus halus. Lalu, terjadi proses pencernaan makanan menjadi unit-unit kecil yang diserap dalam pembuluh darah usus. Selanjutnya, makanan akan sampai ke usus besar, tempat untuk menyerap air dan mineral dari sisa-sisa makanan. Pertanyaan di segmen 3, tuliskan 3 bagian darah. Coba jelaskan fungsi dari masing-masing dalam tubuh kita, adik-adik. Ya, yang pertama adalah 3 bagian darah. Pertama, sel darah merah atau eritrosit. Kedua, sel darah putih atau leukosit. Tiga, keping darah atau trombosit. Sedangkan masing-masing fungsinya adalah yang pertama, fungsi sel darah merah atau eritrosit mengangkut sel-sel makanan dan oksigen ke dalam seluruh tubuh. Kemudian yang kedua, fungsi sel darah putih atau leukosit adalah sebagai imunitas atau perlindungan diri. Kemudian yang ketiga adalah fungsi keping darah atau trombosit untuk pembekuan darah saat terluka. Demikian adik-adik, semoga bisa menjadi referensi kalian mengerjakan tugas. Terima kasih.